sendiri. Mari mana? Ya. Tiga aneh dia mah. Hah? Tiga aneh. Aneh? Lelah katanya ya. Jadi dia nya sepol-sepol itu nya nya soalnya beli dia nya ya nah top 30 geseknya nya nya di dia sepol mana 30 yang geski ya. Nah, ini sih tuh. Siap. Yuk, siap. Aku mau dikejar dong.
Oi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik project kali ini ada motor Yamaha Aerocall ya. Yamaha Aerocall ini mengalami kode 12 guys. Jadi customernya membawa motornya ke bengkel kami dalam kondisi mogok ya. Dalam kondisi mogok. Setelah kami cek dan kami cek terutama bagian spool ternyata aman. Kemudian kami cek kondisi putaran mesin dari primary ya, dari primary tadi di video awal sudah kami cek dari primary-nya kita putar-putar ternyata ada bunyi ngik 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 gitu ya. Ternyata ada suara macet ya, macet. Dan kami cek terus di berbagai posisi atau berbagai komponen ya. Dan ternyata kami dapati fix posisi suara macet tersebut ada di magnet ya. Dan akhirnya magnetnya kami bongkar juga ya bersama Bro Imam dan teman-teman. Dan alhamdulillah magnetnya terbongkar ya, alhamdulillah. Dan pas setelah magnetnya terbongkar akhirnya kasusnya diketahui atau permasalahannya diketahui. Oke, jadi guys, untuk motor Yamaha Aerocall ini kasusnya ada di bagian magnet ya, kita lihat bersama-sama guys. Oke guys, jadi permasalahannya ada di bagian magnetnya ya guys. Di sini magnetnya ternyata jenong ya, atau ini ada sebagian yang ngangkat ya. Jadi magnetnya sudah tidak balance lagi ya guys. Jadi pada saat diputar spool ngegesek ke magnet ya. Ngik, ngik. Dan ini kenapa bisa begini guys? Ini kemungkinan yang saya prediksi ini akibat pembongkaran yang salah ya. Akibat pembongkaran yang salah bisa kita ketahui dari posisi baut ini ya. Baut 10-nya ini sudah pada terluka ya. Baut 10-nya di rumah sakit sebelumnya ini motor sudah dilakukan pembongkaran, kemungkinan ada akan melakukan perawatan spool ya atau dibersihin spool. Ternyata mekaniknya salah menggunakan tool ya. Kemungkinan yang kita prediksi ya, ini 80% akurat ya, ya prediksi saya. Dia menggunakan tool magnet seperti ini ya. Dia menggunakan tool magnet seperti ini. Kemudian dia taruh baut 10 ya, baut 10. Dan dia tarik. Dan dia tarik, akibatnya bagian sini ketarik, bagian sini ya nih. Bagian sini ketarik. Ini tidak rata ya, guys. Dia ketarik keluar, akibatnya magnet tidak balance dan mengakibatkan mesin macet. Kemudian kami cek ya dalam menggunakan tool ya, harusnya toolnya seperti ini. Mana Bremam ya? Mana? Toolnya yang tadi, tool magnet. Oke guys, jadi harusnya magnet seperti ini ya. Toolnya menggunakan tool seperti ini ya, tool magnet seperti ini ya, kunci magnet seperti ini. Kemungkinan di rumah sakit sebelah menggunakan tool seperti ini. Jadi akibatnya magnetnya yang jadi korban ya, ini ketarik ya. Terus kami konfirmasiin ke customernya bahwa magnetnya yang bermasalah dan akan kami apa ya, tawarin ganti ya, karena ini sudah tidak balancing lagi ya, karena sudah tidak mungkin dipakai. Kalau kita ratain juga dia tidak mungkin akan berputar balancing ya. Oke guys, ini penyakit kode 12 akibat korban mekanik abal-abal ya, atau mekanik mungkin yang salah menggunakan tool ya. Oke, akibatnya magnet rusak. Nanti kita akan ganti dengan menggunakan yang baru. Gimana hasilnya? Simak terus. Salam gaspol. Oh guys, alhamdulillah untuk spare partnya sudah ada ya. Ini ya kodenya B63H1450-00 ya. Ini magnet bawaan Yamaha Aerocall. Oke, kita akan unboxing. Oke guys, kita akan unboxing ya. Ini kodenya B63H1450-00. Harganya 300.000 di bulan Januari 2023 ya. Oke. Oke guys, seperti ini ya. Jadi kita akan samakan ya, akan kita samakan dengan yang bermasalah ya, magnet yang bermasalah. Jadi kerusakannya magnet ini ada di bagian sini guys. Dia ketarik ini bagian sini ya. Ketarik nih. Ini ketarik, ini ketarik.
ini juga ketarik. Ini kalau yang aslinya yang masih bagus kondisinya, ini rata semuanya. Masalah ini disebabkan oleh pemakaian tool yang salah ya, atau pemakaian kunci pelepas magnet yang salah ya. Dia memakai yang model segitiga ya, harusnya yang model A seperti ini ya. Oke. Jadi ini kerusakan ini disebabkan oleh seorang mekanik yang mungkin sedang memaksakan diri untuk menjadi seorang mekanik dengan alat seadanya. Oke guys, jadi sudah jelas ya kerusakannya. Kita akan pasang magnet baru ini di Yamaha Aerocall ini. Apakah akan berfungsi sempurna? Simak terus. Salam gaspol. Oke guys. Oke, okay, ini sudah masuk ya. Kita baut kendor aja dulu Pak Imam. Baut kendor dulu, lalu kita putir-putir. Oh ya. Aman ya? Aman. Oke, coba dibaut Bro Imam. Di murnya dikencengin. Apakah akan seret? Kita simak bersama-sama. Aman ya? Aman. Oke. Tadinya yang sebelumnya itu ada suara cicit pas saat diputar kayak gini. Kali ini sudah normal, aman, sudah berputar dengan sempurna ya. Nanti kita akan rakit kayak radiatornya, lalu kita akan uji coba nyala. Di sebelah ada.
Oh iya, setelah radiatornya terpasang, kita akan coba ya nyalain. Simak terus. Oke guys, kita nyalain ya. Oke. Nyala guys. Oh iya, alhamdulillah untuk motor Yamaha Aerox ini sudah kita kita perbaiki ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat kalian yang sedang belajar menjadi mekanik atau ingin merawat motornya sendiri, jangan lupa komplitin alat-alat kalian ya. Tutorial kami tidak menyesatkan, cuma kalau kalian masih belum bisa, jangan memaksakan. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan menjadi pembelajaran buat semuanya. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya dan konten-konten yang sangat bermanfaat, khususnya menangani permasalahan Yamaha injeksi. Jangan lupa guys, kalau berjumpa kami, salam gaspol. Terima kasih Bro Imam.